Halo penikmat film, kali ini kita akan kembali mereaction trailer terbaru. Yang berikutnya kita akan update film Bonnie nih. Bonnie yang sudah tayang di bioskop. Ya, pekan lalu lah ya. Ini udah masuk ke menuju pekan berikutnya. Semoga filmnya masih ada jadi bisa kalian saksikan di bioskop ya. Untuk kali ini berjudul Bonnie trailernya. Kira-kira seperti apa trailernya? Ayo kita lihat trailernya. Ya, drama. Mereka siapa, Mas? Ada juga sih. Jaga Bonnie. Ini ada bantuan sama ya. Kembali. Ada tusukannya. Cinta, kasih, sayang. Tiga patah kata purba. Ini cewek ya, karakter Bonnie. Gue mau gagal sama tuh cewek. Gue berantem juga nih kayaknya nih, Bonnie ini. Kita tinggi dia. Itu nomor satu. Saksi nggak tinggi. Satu jalan. Yang sudah rakyat kecil tidak bisa mengalah terus. Mereka juga musuh dagangan orang. Wajar pun dibalas. Ajar bagi saya kurari. Cewek strong. Hari kali. Bodi harus dikeluarkan dari sekolah ini. Kalian suka yang itu, Gesper? Atau kakak Nona yang tadi? Tai lu. Jarang banget ya. Maksudnya karakter cewek. Nyetel juga lo. Cewek jagoan ya. Sadis. Puas lo. Mulai detik ini gak ada lagi tontonan kayak gini. Bagian hidup kamu mana yang kau rasa? Semuanya mama yang habis ya, cewek-cewek. Berkelahi itu membebaskan Bonnie dari rasa benci, Mak. Hei! Legenda dari dunia kita. Jantung lu yang pertama kekuarin dari tubuh. Gua gak akan ragu ketika hak gua sebagai manusia lu kamu. Ada rumah sembara di dalam darah. Lalu bapaknya mati ya. Ini hiburannya asik ya. Sayang untuk dilewatkan. Jangan jadi pengecut lo. Lawan gua. Asik sih ini. Asik. Menarik untuk ditonton di bioskop. Film dramanya gak menje-menje ternyata. Film drama remajanya ini lebih ke brutal ya. Ada actionnya juga lah, berantem-berantem, fighting-fightingnya. Dan di sini sih kalau menurut gue merasa suka sih sama karakter Bonnie ini, anak si cewek jagoan ini. Karena jarang juga ya film menampilkan karakter jagoan. Walaupun banyak film-film tentang aksi tawuran sekolah gitu, tapi biasanya cowok yang berantem, ceweknya nih istilahnya dilindungi lah. Kali ini enggak, si ceweknya justru yang jagoannya gitu loh, yang suka berantem dan emang ya sering bolos lah apalah, pokoknya intinya dia nggak suka diatur orangnya gitu. Mungkin karena konflik di apa ya, di rumahnya, keluarganya yang dimana keluar orang tuanya tidak harmonis, mungkin cerai atau apa. Jadi intinya dia broken home lah ya bahasanya ya, ya tidak nyaman dalam kehidupan di rumahnya. Itu akhirnya membuat dia membebaskan diri dari rasa benci dengan cara berantem. Wah, keren sih karakter Bonnie ini. Layak dinantikan di bioskop, bukan di bioskop sih, udah tayang di bioskop maksudnya. Nah, silakan langsung meluncur ke bioskop kalau masih tayang, tonton film Bonnie. Itu film yang cocok juga sebenarnya ya. Yang emang mungkin pilihannya bukan yang utama bagi orang-orang, tapi itu menjadi salah satu film yang cukup bagus untuk disaksikan. Jadi kalau nggak ada pilihan lain atau bosen sama film yang begitu-begitu aja, tonton aja film Bonnie. Oke, nanti kita akan reaction trailer yang lain lah. Ada film apa aja yang bisa gua reaction, tunggu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan nonton Enjoy Movie Ever. Enjoy Movie Ever.